Hai Besti, kalian tahu nggak sih cerita hantu suster keramas? Ternyata dia adalah seorang suster yang meninggal dengan cara misterius. Jadi ceritanya dulu di sebuah rumah sakit ada suster yang cantik dan seksi. Suster itu merawat laki-laki yang sedang sakit. Karena setiap hari ketemu, mereka jatuh cinta. Kemudian mereka menjalin hubungan asmara dan pasien itu dirawat sampai sembuh. Lalu mereka berdua berpacaran. Hari-hari mereka selalu dipenuhi kegembiraan. Mereka pun kemudian melakukan hubungan terlarang. Hingga akhirnya suster itu hamil dan melahirkan anak hubungan gelap. Setelah anaknya lahir, mereka mencoba menutupi dari masyarakat. Tapi lama-lama masyarakat tahu. Warga marah karena dirasa tidak bermoral. Suster dan laki-laki itu diusir oleh warga. Konon, suaminya meninggal karena dikeroyok warga dan suster itu ditemukan meninggal di kamar mandi secara misterius. Saat ini, arwah suster itu masih gentayangan. Ngeri banget, Besti.